Halo bosku, kali ini kita akan memodifikasi mobil Terios menggunakan velg HSR Wellring 16. Yang mau tahu proses lengkapnya? Let's check it out. Kita lihat dulu tampilan mobil Terios ini sebelum velgnya kita modifikasi. Nah, ini tampilan velg dan ban yang akan kita ganti dengan velg dan ban yang baru. Kita pasang dongkrak dulu. Oke, kita copotin aja bannya satu persatu. Let's go. Kalau sudah selesai semua, kita ke proses selanjutnya. Nah, ini velg HSR yang kita gunakan. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa lihat di bawah ini. Lanjut kita pasang bannya. Di proses ini kita harus selalu hati-hati bosku, agar tetap aman. Kita isi angin. Lanjut kita balancing. Nah, ini proses yang wajib banget kalau bosku ganti ban atau velg yang baru, supaya velg tetap imbang. Nanti akan keluar angka yang muncul seperti di monitor bosku, dan kita pasang timahnya. Kita juga pasang kaliper merah dari HSR bosku, supaya tampilannya makin keren. Oke, kita pasang saja ban dan velg yang sudah kita proses tadi. Let's go. Kalau sudah selesai semua, jangan lupa untuk kencangkan lagi baut-baut roda, karena keselamatan adalah yang utama. Lanjut kita semir sampai kinclong, dan semua proses selesai bosku. Oke bosku, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan updatean video dari kita bosku. Terima kasih banyak.